Melakukan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana ya, yang bersangkutan kita pastikan dulu memang benar-benar memiliki barang bukti ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Nah, dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan menerangkan bahwa yang pertama bahwa menggunakan ini ya sejak pada waktu masih kuliah. Jadi kalau melihat dari waktu itu sudah cukup lama. Nah, untuk tersangka DM ini juga mengatakan bahwa sudah lebih lama lagi sejak waktu masih SMA sudah menggunakan. Tetapi untuk bagaimana kualitas ataupun keseringan yang menggunakan kami belum bisa menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pasti dia sudah mengenal sejak di bangku SMA dan yang satu lagi sejak masih sejak kuliah di universitas sudah menggunakan.